Kira-kira 200 ribu, minimum 100 ribu lah ya. 300 ribu kayak ya, mungkin kayak sekitar 150-an kali ya. 150-an till 200 sih. 400 bisa, 500 sampai 600 ribu. Kesini sih nyari es krim ya, worth it aja sih ya. Udah enak sih, udah recommended banget itu. Saya nyari makanan yang cemil-cemil aja sih kalau untuk di kayak festival makanan ini. Contohnya kayak apa ya? Kayak ice cream, terus kayak jus-jus yang fresh-fresh gitu. Lebih ke dessert sih. Dessert, kalau aku sukanya nyari dessert. Kalau aku sukanya makanan yang lebih ke main course. Ya makanan asin-asin gitu. Kalau aku apa aja? Yang aneh aku pasti samperin. Biasanya sih nyari makanan berat ya, kayak misalnya nasi, pokoknya yang karbo lah. Terus dengan uang segitu cukup sih harusnya. Dessert sih, tapi nggak tahu di sini kan kayak aku liatnya mostly ada di Jakarta juga kan, jadi ya lebih gampang buat dijangkau di satu tempat gitu. Jadi ya udah, mungkin worth it untuk to try. Ada kayak udon rawon, kayak gitu-gitu. Kayak yang berarti tuh kombinasi Indonesia sama Jepang ya. Kayak misalnya dressingnya, kuenya manis tapi dressingnya asem tapi kepedes gitu. Manis tapi panas.